niat berburu bahan bonsai dan rebah, ternyata malah menemukan bunga serai, kawanku ya. Bunga serai, ikuti petualangannya kawanku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat petualang mania dan juga sobat bonsai mania dan pecinta kreator mania, kali ini masih bersama Satrio Kerja Channel. Saya melakukan petualangan kembali kawanku ya, pencarian bahan bonsai dan rebah madu di kawasan hutan ini kawanku ya. Mudah-mudahan di hutan ini nanti bisa kita temukan bahan bonsai dan juga rebah madu di batu-batu kawanku. Oke, simak terus petualangannya di Satrio Baca Channel. Akan mudah-mudahan di konten kali ini bisa menghiburkan semuanya yang hobi petualang, hobi bonsai dan hobi lebah, dan juga yang hobi pemandangan. Mudah-mudahan juga Anda terhibur untuk kesempatan kali ini kawanku ya. Oke, sahabat Satrio Baca Channel semuanya, subscriber semuanya, silakan nikmati petualangan kali ini kawanku ya. Silakan nikmati keseruannya petualangan kali ini. Oke kawan, kita cek dari tebing-tebing batu ini, mudah-mudahan ada lebah madunya atau kelancengnya yang nantinya bisa kita ambil ya kawanku. Pokoknya simak terus petualangan kali ini, dan juga pemandangannya di hutan sini sangat indah sekali kawanku. Pemandangannya cukup indah sekali. Untuk kawan-kawan yang hobi petualang, kawan bisa tuh, pemandangannya sangat indah kawanku ya. Simak di Satrio Baca Channel. Terima kasih kawanku untuk pantau. Salam sukses selalu, salam sehat, dan terus berkarya ke seluruh konten kreator di Nusantara ini kawanku ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Lanjut. Oke kawanku, di awal perjumpaan tadi saya menemukan bahan bonsai terus, dan itu tadi menemukan bahan bonsai 5 batu, cuman batangnya masih kecil kawanku ya. Saya tinggalin aja, kita lanjut perjalanannya. Oke sobat mania semuanya, sobat Satrio Baca Channel semuanya, sobat subscriber semuanya, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selalu dilancarkan segala urusannya, dimudahkan untuk mencari rezekinya ya. Dan mohon doa dan dukungannya untuk kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan Satrio Baca Channel bisa cepat berkembang dan bisa menghiburkan semuanya untuk konten-kontennya ya, dan juga petualangannya. Mudah-mudahan bisa menghiburkan semuanya ya. Terima kasih. Monggo dilanjut.
Oke lur, coba saya cek ini, mudah-mudahan ada madunya atau lebahnya atau pancungnya. Coba saya cek ya. Ternyata tidak ada kawanku. Oke, kita lanjut perjalanan petualangan kali ini kawanku ya. Mantap, pokoknya joss. Kawan, kita nikmati keindahan alam di hutan sini kawanku, dan cuaca agak sedikit mendung, mudah-mudahan tidak turun hujan kawan. Oke, itu pemandangannya yang sangat indah dari puncak ya, dan hutannya yang sangat sejuk di sini, tuh mantap. Nah ini kawan ya, saya menemukan segerombol pohon serai ya, di hutan ini. Di hutan ini saya menemukan segerombol pohon serai, dan ini ternyata ada bunganya kawanku ya. Dan petualangan kali ini kawan, menemukan bunga serai di hutan. Tuh bunganya indah ya, dan bunga serai ini sangat wangi sekali kawanku. Nah tadi saya waktu berjalan di dekatnya, aromanya sudah menyengat di hidung ya, aroma wangi baunya serai sudah menyengat. Dan nanti insya Allah akan saya ambil, karena di hutan yang mungkin dulunya di kebun dan ditanami serai, terus ditinggalkan ya, ditinggalkan jadi semak belukar seperti ini. Nah, jadi sudah tidak terawat lagi, jadi semak-semak belukar. Tapi yang jelas ini pohon serai kawanku. Bunganya seperti ini kawan ya. Oke kawan, terima kasih yang tetap pantau Satria Baca Channel, mudah-mudahan sehat selalu. Oke, terima kasih kawanku yang sudah setia bersama Satrio Baca Channel, yang selalu pantau Satrio Baca Channel. Terima kasih atas doa dan dukungan kawanku semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan semakin sukses. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya, Satrio Baca Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrio Baca Channel.